Kita ke informasi pertama, pemirsa, polisi menangkap pelaku pembunuhan seorang wanita yang jasadnya ditemukan terbungkus karung. Ini di kolong tol Cibitung Cilincing, Jakarta Utara. Ya, mengerikan sekali ya. Korban ini dibunuh karena menuntut dinikahi oleh pelaku yang sudah beristri. Misteri penemuan jasad wanita yang terbungkus karung di kolong tol Cibitung Cilincing, Jakarta Utara akhirnya terungkap. Subdit Resmo Polda Metro Jaya menangkap VWA, pelaku pembunuhan terhadap korban di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Korban dihabisi di rumah kontrakannya karena terus menuntut dinikahi oleh pelaku yang sudah beristri. Polisi juga menangkap pelaku lain yang berinisial MF yang berperan membantu pelaku membuang jasad korban. Tadi malam kita berhasil menangkap ya, di daerah Jakarta. Ya. Saya ini dalam pemeriksaan intensif terkait dan motif dan lain sebagainya. Yang jelas dua orang ini berusia 54 dan 52 tahun dan salah satunya adalah residivis kasus pencurian dengan kekerasan. Sebelumnya warga dan pengguna jalan digegerkan dengan penemuan jasad wanita dalam karung di semak-semak bawah kolong tol Cibitung Cilincing, Jakarta Utara Sabtu sore. Jasad pertama kali ditemukan oleh seorang pemulung yang sedang mencari sampah. Dari Jakarta, Helmi Sajengpati, iNews melaporkan.